Nama lengkapku Kevin Triangto. Aku anak pertama dari dua. Saya ada seorang adik. Dan kebetulan memang keluargaku semuanya dokter. Adikku masih belajar sih. Saat ini aku lagi internship nih. Jadi emang kami baru lulus tahun 2014. Saya angkatan 2008 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan tugas internship di Puskesmas Kelurahan Utan Panjang. Jadi pagi ini biasanya sebelum saya berangkat ke puskesmas saya biasa ngebikin pamflet dulu. Kenapa bikin pamflet? Karena memang ada yang namanya penyuluhan nih di puskesmas. Pamflet ini adalah sebuah hal kecil, itu cuman hal desain kecil, dan juga kita masukkan info-info yang sesuai dengan masyarakat, bahasanya kita sesuaikan. Dan biasanya ini saya lakukan pagi-pagi, keprint dulu dan untuk siap-siap biar nanti kita tinggal fotokopi dan tinggal bagi-bagikan. Kita harus mengambil program internship. Bukan mengambil sih, hitungannya kita memang harus melakukan program ini agar kita menjadi full-fledged dokter, agar kita menjadi seorang dokter yang komplit. Karena program ini adalah sebuah program pemantapan. Jadi program dokter internship ini sebenarnya dia mengambil 5 tahun dari belajar di kedokteran, apa saja sih yang kita sudah ada dan kita praktekkan langsung. Jadi kayak kita menjadi seorang dokter tetapi tidak berdiri sendiri. Kita ada pendamping namanya. Bukan seorang supervisor namun seorang dokter pendamping. Dengan dokter pendamping ini kita menangani pasien. Kita turun ke masyarakat, kita turun dan kita bantu mereka. Dan kita mengikuti cara yang dilakukan di sana, yang biasa dilakukan di sana. Program internship ini adalah suatu program yang sangat penting dan melengkapi proses pendidikan kedokteran yang selama ini kami kerjakan. Di dalam program internship ini ada beberapa organisasi ataupun komponen pemerintah yang bekerja. Pertama adalah Kementerian Kesehatan, organisasi profesi IDI, dan juga institusi rumah sakit maupun puskesmas tempat mereka nanti akan bekerja. Sehingga kami dari Fakultas Kedokteran mengawasi, memantau proses internship ini secara bersama-sama. Program internship ini merupakan amanat daripada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2013. Di dalam undang-undang tersebut tercantum bahwa setiap dokter yang telah lulus dan mengangkat sumpah wajib melaksanakan program internship. Sehingga program internship ini tidak bisa dihapuskan hanya karena 1, 2, 3 hal. Program internship ini merupakan amanat undang-undang dan wajib dijalankan oleh setiap dokter yang baru lulus. Tentu saja program internship yang telah kita laksanakan belum merupakan program internship yang sempurna. Tuh anaknya tuh, minta remes kayak gini, kagak ada ini tenaganya, diem aja kayak gini, gimana Bu? Bapak mana Pak? Nah dia noh. Dari mana lagi sih? Kok diteleponnya susah banget ya anaknya? Ya orang lagi narik, pembetul lagi narik dari penumpang. Telepon-telepon ntar, kalau kita udah ini, orang lagi sibuk banyak penumpang juga, udah sekarang belum dapet. Diteleponnya emang kagak bisa, susah banget itu. Sibuk-sibuk mulu nih anaknya, nih udah lemes kayak gini, aku mau minta ke ini, ke rumah sakit aja deh, bawa ke rumah sakit aja nih. Ambil daun jambu, cari daun jambu yang muda, udah 2 hari itu, minumin. Daun jambu, udah zaman dulu aja, sekarang gak ada daun jambu, gak bisa. Kita harus ke bawa dokter, gimana nih caranya? Ambil duit. Bawa duit, pokoknya gimana caranya deh, supaya bisa bawa ke sana ya. Gak bisa, kita enggak, udah terserah deh, mau dibawa ke dokter, mau apa, gak mau. Kita mah, udah pakai daun jambu kalau mau kamu ya udah. Bereng bapak nggak mau tahu deh. Bereng kita kemana? Ayo kita ke dokter aja bereng. Kayaknya kita awalnya bakal ngomong diare ya. Kita mau tentang diare sama komplikasinya. Jadi kita jelasin dulu sebelum kita ngomong ke terapi-terapinya. Jadi diare nanti gua sama Johan ya. Dan juga sebenarnya apa itu kita kesimpulan.
awalnya tujuan dari selama menjalani tugas internship, kami ada satu tugas yaitu dinamakan sebuah mini proyek. Mini proyek ini kami bisa melakukan apa saja, tapi baguslah mereka cakupannya harus lebih besar dari penyuluhan biasa. Nah, kami diberitahu oleh kepala puskesmas kami kalau misalnya target kami saat ini adalah RW 8. Ketika saya datang ke sana, saya ngerasa, wah, ini daerahnya lumayan sempit-sempit ya. Mungkin ada beberapa gedung baru, tapi gedung lamanya jauh lebih banyak, rumah-rumah lamanya lebih banyak. Dan ketika saya lihat-lihat register lagi, kok kasus diarenya lumayan kerasa ya di sini, kayak gitu. Jadi kami selalu mengatakan, diare itu hal yang sangat sepele. Gak cuma diare deh, ada banyak. Misalnya orang sakit perut aja. Ketika dia bilang sakit perut, kayak kita bisa bilang apakah dia memang hidupnya kurang bersih. Mungkin makanannya memang kotor, tapi kalau misalnya makanannya bersih, tapi tangannya kotor, sama aja bohong. Pasti dia akan diare kalau nggak sakit perut lagi. Kalau misalnya kita cuma penyuluhan, kita cuma ngomong-ngomong doang, nggak mungkin kena. Karena kita udah coba berapa kali kalau misalnya kita lagi untung nih, masyarakat-masyarakatnya lagi pada antusias. Wah, itu pasti bakal seru penyuluhannya. Tapi gimana kalau enggak? Nah, kita udah belajar sesuatu. Ternyata para masyarakat ini, yang kalau misalnya di sini kan kami ingin membicarakan tentang diare dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kami ngerasa kalau misalnya mereka dikasih sesuatu, mereka bakal seneng. Nah, kayak gimana sih? Gimana kita ngasih sesuatunya apa? Nanti mereka malah datang ke acara kita untuk hal yang berbeda lagi. Jadi, kami pertama, kami akan memberikan pamflet. Pamflet ini, ya pasti kami ngomonginnya tentang perilaku hidup bersih sehatnya, tentang diarenya itu sendiri. Karena saya selalu bilang, kalau kita nggak tahu tentang penyakitnya, gimana cara kita ngobatinnya. Nah, jadi kalau setelah kita memberi dua pamflet itu, kita juga memberikan hadiah. Ya, kita bilang hadiahnya apa? Hadiahnya hadiah kecil aja. Paling kita kasih kotak makan, kalau nggak sikat gigi, odolnya. Kenapa kita berikan ini semua? Karena ini ada masuk di perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau misalnya giginya kotor, gimana bisa bebas dari sakit gigi? Jadi otomatis yang kami memilih hadiah-hadiah yang sangat berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Hadiahnya sedikit, tapi kita mau antusias yang banyak. Jadi gimana caranya? Kita kasih nomor-nomor undian dan kita minta mereka menjawab beberapa pre-test dan post-test. Itu mungkin kalau misalnya kita ngomong pre-test post-test, mereka ketakutan. Jadi kita bilang, ini Bu, jawab aja nih Bu, ada kuesioner. Kuesioner berhadiah kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan tebak-tebak berhadiah. Saya ngerasa ini sebuah cara yang murah untuk membantu banyak pasien. Dan mereka memang dapat hadiahnya, dan mereka, saya harap mereka semua senang sih kalau misalnya mendapatkan ide-ide dari kami ini. Setelah saya selesai dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja, saya pindah ke Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Ketika saya di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, saya juga mulai kaget lagi karena kami udah jago di Koja, terus kami harus ke Puskesmas, itu jadi berbeda lagi. Kami jadi junior lagi, sekali lagi. Tapi ternyata dengan yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita menjelaskan ke pasien lebih, untuk kita memberikan edukasi, pasien itu lebih senang. Dan di puskesmas ini, karena bukan gawat darurat seperti di Koja, kami bisa lebih banyak interaksi dengan pasien. Terlebih lagi, interaksi dengan pasien ini tuh bisa sampai kita ngobrol lama, dan pasien itu merasa senang. Minggu depannya dia akan balik lagi dan nanyain, Dr. Kevin gimana sih? Kayak gitu. Kayak gini, Bu. Ibu kena gula itu sebenarnya dari awal. Jadi yang namanya gula itu sebenarnya turunan. Tapi ya, dia bisa... Ngerti kan? Saya juga ada turun gula. Saya bilangin aja, tapi ibu bisa nahan-nahan.
kayak gitu. Jadi itu bakal keluar juga ujung-ujungnya. Cuman maksudnya ibu bilang kena gula 2004, sebenarnya sebelum 2004 juga ibu udah kena. Kayak gitu sebenarnya. Cuman ketahuannya pas 2004. Nah, sekarang yang pola hidupnya ibu yang saya bilang masih dari benerin adalah ibu makannya jangan terlalu dikit. Sama aja bohong. Enggak perlu dikit. Pekerjaan enggak naik baik, nanti gulanya, Pak. Ini, Bu. Yang sakit dari orang gula itu adalah pabriknya, Bu. Ibu nasi merah, jangan nasi putih. Kasih nasi merah, beli nasi merah dan makan. Ibu sakit kayak gini, memang kata-katanya selama-lamanya. Sakitnya kencing manis selama-lamanya. Tapi yang ibu harus tahu, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, semua bisa dikontrol. Bisa ibu nggak ngerasa sama sekali, udah kayak lupa ada penyakit ini. Tapi tetap harus minum obat. Saya... meskipun ini sebuah hal kecil, tapi saya lumayan bangga karena bukanlah kuantitas dari jumlah pasien yang kita sembuhkan itu berapa, tapi kalau misalnya kita bisa menyembuhkan satu pasien secara holistik secara 100% itu efeknya jauh lebih besar ya. Untuk tadi ada menurut luka. Saya ya, nah, di puskesmas kecamatan ya. Hitungannya itu kayak kalau saya tugasnya di puskesmas kecamatan Kemayoran, pasiennya banyak, bisa nyampe 200 lebih, jadi saya udah nganggap ini kayak rumah sakit kecil lah, kayak gitu. Setelah dari puskesmas kecamatan Kemayoran, kami pindah ke puskesmas kelurahan Hutan Panjang. Tim kami bertujuh, jadi ada saya, Dr. Kevin, lalu Dr. Johan, Dr. Nitish, Dr. Marsha, Dr. Michelle, Dr. Intan, dan Dr. Devina. Nama timku kami bertujuh, kami manggil sebagai tim 38. Nah, nama ini sebenarnya nggak dari aku sendiri. Itu mereka yang bilang, mereka bilang, "Kev, nama tim kita tim 38 aja ya." Terus saya tanya, "Kenapa memangnya?" Nah, waktu itu tuh kami memilih tempat internship secara online. Dan hitungannya dari nomor 1 sampai nomor 7 dari nama kami itu nggak sesuai abjad. Itu sesuai kecepatan kami mengeklik dan kami berhasil untuk memilih tempat tersebut. Dan... saya pikir saya udah cepat. Saya memencet tombolnya itu dalam waktu 38 detik. Dan setelah saya ngeklik tombolnya dalam 38 detik, ternyata teman-teman saya lebih cepat. Saya nomor 7 dari kami bertujuh. Dan mereka bilang mereka sangat senang satu kelompok dengan saya, dan saya juga sangat senang banget dengan mereka. Mereka bilang, "Kevin, kalau misalnya kamu nggak ngeklik tombol itu dalam 38 detik, ketua kami bukan kamu, dan tim kita bakal berbeda." Jadi mereka senang dan saya juga appreciate dengan mereka. Sejauh ini mereka bahagia sih sama saya. Kami bertujuh adalah dokter satu-satunya di sini. Ditambahkan satu lagi yaitu kepala puskesmas kami, yaitu pendamping kami juga, itu adalah dokter Satsinar. Sebelum dokter internship masuk ke Hutan Panjang, kita ditatar dulu selama satu minggu di Dinas Kesehatan, Jalan Kesehatan nomor 10 Jakarta Pusat. Nah, di bulan Februari tahun 2015 kita pertemuan di kelas besar, lebih kurang 400 dokter internship. Dokter-dokter internship yang sudah kita terima, kita anggap, kita perlakukan sebagai teman sejawat yang sudah dokter dan bekerja profesional, pintar, cerdas, dan kreatif. Dan sangat antusias diterima oleh masyarakat. Selama ada dokter-dokter internship di Hutan Panjang, semua program kita libatkan ke mereka. Kalau tentang Dr. Kevin, kebetulan si Dr. Kevin ini adalah grup yang ketiga. Dia ini memang pintar, punya kreatif, dan lebih solid, grupnya lebih solid. Kemudian lebih ramah. Ulu hati suka sakit pas nungging. Pas nungging. Suka telat makan. Jadi ceritanya itu, Bu. Biasanya mah kalau kayak gitu. Untung ya, semua teman-teman saya yang ada, kami semua berorientasi rumah sakit. Jadi meskipun kami kerja di puskesmas, pemikiran kami itu harus menterapi pasien seperti kayak di rumah sakit. Untungnya kami semua, kami bertujuh itu masih ya seumuran semua, dan kami semua masih idealis. Itu yang saya butuhkan sih, karena memang dengan ini kita bisa menunjukkan perubahan. Apa perbedaan kami dengan dokter puskesmas lainnya? Yang saya bisa tunjukkan adalah
kayaknya kami lebih idealis, kami bakal lebih lama meriksa pasiennya karena memang kami bakal mengajarkan sampai bagaimana sih cara si pasien tidak mendapat penyakit itu lagi. Karena saya memilih di Jakarta, jadi saya sekarang untung ya, saya bisa tinggal, masih tinggal tetap dengan orang tua saya. Pengalaman yang paling berkesan, apa ya? Banyak sih, tapi yang paling berkesan mungkin berinteraksi dengan pasien-pasien anak di Poli MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit. Terus pendapat tentang Dr. Kevin, Dr. Kevin tuh gimana ya orangnya ya? Dia good leader, dia charismatic, dia selalu banyak ide-ide yang inovatif, ide-ide baru yang tentunya bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan di puskesmas. Bagi saya, yang sangat berkesan adalah ketika kunjungan rumah ke pasien. Kenapa? Karena saat kita meninjau langsung ke rumah pasien, itu meninjau secara dari segi lingkungannya, dari segi rumahnya, dari segi kebersihannya, selain juga kita memeriksa kondisi kesehatan si pasien. Kevin ini jabatannya sebagai ketua dari tim kami. Beliau menurut saya sosok yang humoris, friendly, easygoing, dan dia itu sangat-sangat cemerlang ya dalam segi ide-ide. Jadi benar-benar selalu ada aja gitu ide-ide yang dia keluarkan. Jadi tidak benar-benar tidak monoton aja gitu. Jadi selalu ada ide-ide yang nggak gerak. Terus ya, udah lama nggak gerak jadinya. Beberapa minggu dan bulan ini sih udah mulai nggak bergerak. Tugas kami sebagai dokter di Puskesmas Hutan Panjang dan Puskesmas Kelurahan lainnya adalah untuk mengunjungi pasien. Nah, kenapa sih kita mengunjungi pasien? Kalau misalnya ditanya begitu, kita akan bilang karena pasiennya bisa datang ke puskesmas dan dia adalah seorang pasien di puskesmas juga. Biasanya keluarganya menghubungi kami untuk menunjukkan kalau misalnya, dok boleh tolong nggak? Ini ibu saya nggak bisa gerak banget nih, tolong bantuin dong dok, kayak gitu. Nah, pada saat ini kita akan mengunjungi seorang pasien, seorang wanita usia 85 tahun yang anaknya, anak beliau mengatakan kepada kami kalau misalnya sekarang nenek udah nggak bisa gerak lagi nih. Dan ketika saya dengar kayak gitu, saya nanya memang sudah dari kapan nggak bisa geraknya? Oh, udah dari September dok, udah dari berapa bulan yang lalu. Saya bilang, oh emang udah nggak gerak sama sekali. Nyata katanya memang iya, sudah lama tidak bergerak. Jadi setelah saya lihat lagi, pasien ini memang sudah sering kami kunjungi juga sebelumnya. Tapi beberapa saat ini katanya kondisinya memburuk. Lalu ketika saya tanya-tanya, memang sekarang makannya bagaimana? Makannya sekarang dia sudah malas makan, sudah sedikit-sedikit saja. Dan badannya menjadi makin kurus. Keadaan ini benar-benar membuat si pasien menjadi immobilized, menjadi tidak bisa bergerak. Dia jadi cuma ada di ranjang saja. Kayak itu sebenarnya yang mau saya lakukan adalah saya mau lihat nih apakah pasiennya benar-benar nggak bisa gerak ataukah memang kita masih bisa melatih agar otot-otot ini tidak mengecil. Saya berharap sih masih ada gerakan aktif ya dari pasiennya. Sakit kakinya. Sakit, kalau mau beranak, payanak berotot. Emang beranak enggak? Nangis, saya nangis, tegurung-gurung. Ya, ternyata yang saya takutkan itu beneran terjadi ya. Pasiennya, otot-ototnya sudah semakin mengecil. Itu namanya disuse atrophy. Dan ini adalah pengecilan otot-otot karena udah lama nggak digerakkan. Dan saya rasa sebenarnya yang saya senang adalah pasien ini masih bisa bergerak. Ketika dibilang kakinya memang sudah tidak kuat jalan, tetapi kakinya di atas ranjang itu masih bisa bergerak. Saya sudah pesan ke anaknya,
Bu, tolong ya dibantu biar si neneknya ini masih mau menggerakkan, karena ketika tadi saya datang saya sudah minta, yuk Nek, gerakin, gerakin. Ternyata dia masih bisa. Saya harap ini tetap dilakukan, karena dengan gerakan aktif, yaitu yang dilakukan oleh si nenek itu sendiri tanpa dibantu ibunya, itu akan sangat membantu. Dan saya berharap, paling tidak deh, dia bisa duduk sendiri. Bu, biasanya dikasih makan apa? Makannya itu aja, sayur sop, perkedel, makan dia mau, nggak bisa dimakan. Ini bubur kacang. Bubur kacang hijau, kayak roti. Enggak, kalau nggak tahu tuh nggak kuat jalan. Sabar ya. Pengen tidur yang enak. Pengen tidur yang enak. Gunak. Mau sembuh nih? Mau sembuh? Obatnya diminum kan? Wah, kalau obat jago dong. Jago ya obatnya. Jago di sini. Betin nggak tahu. Bosan sekali semasa tuh. Mbak ya bu ya. Ini dia ada yang lemes ya sekarang, kakinya doang. Iya kakinya. Mata kurang. Mata. Mata. Sekarang lihat ya. Saya agak jarang ketemu sama keluarga, sama orang tua saya sebenarnya. Cuman mama sama papa, mereka kalau mereka kan juga dokter, jadi mereka kalau kerja pulangnya malam juga sih. Saya bisa paham, saya bisa ngertiin banget. Dan saya biasanya kalau malam-malam itu cuman makan malam bersama oma saya dan adik saya. Nah, yang kita omongin apa sih biasanya? Kalau sama oma sih kita suka bilangin, biasa kan dia suka cerita-cerita ya, jadi kita cuma dengerin aja. Kalau sama adik saya, biasanya saya jadi ngajarin, karena dia kan memang masih belajar. Nah, kalau sama orang tua saya, kapan saya ketemu mereka paling sering? Saya paling sering ketemu mereka kalau weekend. Kalau misalnya saya ke gereja, itu biasa kita berangkat bareng, dan juga nanti setelah itu kita akan makan malam bersama. Jadi itu adalah family time yang kami punya. Biasanya adik saya juga ada, kalau misalnya saat dari kami gak jaga malam, orang tua saya gak jaga malam lagi, biasanya jaga malam kami. Pesan aku untuk orang tua, pertama aku bakal bilang mama dan papaku, makasih untuk gak menghentikan aku selama aku belajar di kedokteran. Karena kalau misalnya aku dihentikan, mungkin aku bakal nyesel banget. Karena secara aku ya seneng di sini, karena aku bisa menolong orang lain, dan aku bisa mengerjakan tugas yang mulia. Dan selanjutnya ke adikku, aku sangat senang kalau misalnya dia juga mengikuti jejak kita sebagai seorang dokter. Dan keberadaan dia sebenarnya membuat aku ingin belajar lagi. Karena kalau misalnya nggak ada yang kita ajarin, ujung-ujungnya kita bakal tumpul juga, kita nggak bakal belajar-belajar lagi. Dan untuk teman-temanku di tim 38, aku benar-benar seneng adanya mereka, karena kadang-kadang kita ngerasa apakah kita mendingan bikin rumah sakit bareng aja ya, karena memang kita klop, dan sejauh ini kita semua bisa kerja secara sinkron, dan mereka mempercayai banyak hal pada aku selama ini. Dengan keberadaan orang-orang ini di sekitar aku kerasa aku bisa menjalankan internship ini 200%, gak cuma 100%. Pasti karena kita bisa melakukan lebih, dan kapan lagi kita bisa give to the community. Dan untuk kalian yang akan internship setelah ini, jangan takut dan jangan dianggap sebagai beban. Memang internship ini adalah sebuah program yang kelihatannya lama, 1 tahun. Tapi kita udah belajar kedokteran 5 tahun. Kalau misalnya saya bilang, just enjoy it. Ketika kita ngerasa senang dan kita mengetahui apa yang bisa kita lakukan, apa perubahan yang bisa kita lakukan kepada tempat itu, disitulah kalian akan merasa, wah, untung saya ada waktu ini ya. Daripada saya malas-malasan di rumah, mendingan saya membuat sesuatu untuk masyarakat.